Almarhum ini seperti adik saya. Kedua orang tua almarhum juga orang tua saya. Kami lahir di kompleks pertanian. Kamilah orang-orang pertama yang tinggal di sana. Alhamdulillah, Om Narwi sama tante masih dalam keadaan sehat walafiat. Itu tandanya bahwa saya dengan almarhum begitu dekat. Kami empat bersaudara, saudara bungsu saya itu seleting dengan almarhum. Begitupun kakak beliau itu seleting dengan adik saya. Jadi hampir sama seumur. Adinda almarhum ini juga orang yang sangat memberi manfaat bagi banyak orang. Di setiap dia berada dalam kelompoknya, selalu menjadi bagian penting dari kelompok itu. Di SMA 1, di mana saja beliau berada, menjadi bagian yang penting. Sehingga hari ini kita berkumpul tidak lain karena cinta kita kepada almarhum, karena sayang kita kepada almarhum. Begitu membekas dan begitu kami merasa sangat kehilangan. Sehingga pada kesempatan ini tentunya tidak ada yang lain yang kita bisa lakukan untuk almarhum, membalas kebaikan almarhum, kecuali mari sama-sama saya mengajak kita untuk mengirimkan Al-Fatihah. Dan insya Allah dengan Al-Fatihah kita melapangkan jalan beliau yang insya Allah husnul khatimah. Tanda-tandanya banyak ya. Jumat begitu banyak yang mengantar. Dan saya kira ada hal yang kita patut syukuri. Ibunda dan ayahanda beliau masih sehat, tentunya memaafkan beliau. Anak-anak sudah besar dan beliau punya banyak jariah. Dan insya Allah doa kita dan jariah beliau, insya Allah beliau akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan? Selamat. Amin amin rabbal alamin. Kepada Om Narwis dan tante dan seluruh keluarga besar, izinkan saya atas nama teman-teman, tentunya perasaan saya sama dengan teman-teman, cuma kebetulan saya yang diberi kesempatan bicara di sini, dan juga atas nama keluarga besar seluka yang mendalam. Dan doa kami selalu bersama Adinda Agus almarhum, dan insya Allah kami tidak akan pernah melupakan jasa-jasa beliau. Tadi saya bicara dengan Ibu Ina, kami selalu sedikit kita panik sebenarnya. Siapa yang bisa menggantikan beliau dalam posisi beliau di mana-mana? Itulah orang baik. Itulah orang bermanfaat bagi banyak orang. Dan keluarga tentunya bersyukur karena posisi beliau disayang banyak orang. Itu didamkan untuk begitu banyak orang dan hari ini terbukti. Dan sekali lagi atas nama teman-teman dan terkhusus secara official atas nama pemerintah Kota Makassar menyampaikan rasa duka yang mendalam. Doa Om Narwis dan tante dan seluruh keluarga, doa istri dan seluruh anak-anak, insya Allah sekali lagi menjadi jalan yang singkat menuju husnul khatimah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.